Angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat membuat lokasi Sisi Batam Indo banyak didatangi oleh para pencari kerja setiap harinya. Bahkan banyak para pencari kerja yang sudah menganggur selama 1 tahun. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya investor atau perusahaan yang masuk dan membuka lowongan untuk bekerja. Dalam situasi yang semakin susah dalam memperoleh pekerjaan, pihak PT Dynakes Indonesia yang berlokasi di samping ABB Panbil kembali membuka lowongan bagi para pencari kerja pada hari ini pada tanggal 30 Agustus. Menurut Elvi, selaku perwakilan dari PT Dynakes Indonesia, lowongan yang kali ini mereka buka untuk replacement menggantikan para pekerja Dynakes yang finish kontrak, dan kali ini pihak PT Dynakes akan menerima 100 pencari kerja. Kita dari perusahaan PT Dynakes Indonesia, jadi buka lowongan tadi untuk posisi operator produksi. Untuk di lokasi? Di Batam. Berapa orang Mbak yang kita rekrut untuk hari ini? Tadi kita cari untuk 100 orang. Adapun prosedur dalam proses penerimaan pekerja kali ini seperti biasanya, yaitu penyerahan berkas yang dilengkapi dengan IKTP dan ijazah serta minimum usia harus 18 tahun. Setelah berkas diterima, mereka berhak mengikuti tes selanjutnya seperti easy test dan interview. Terakhir, jika lolos, maka selanjutnya adalah proses check-up di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh PT Dynakes Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.